usai menabrak sebuah pembatas jalan di jalur provinsi Kabupaten Ngawi Solo Selasa siang. Menurut saksi mata, keduanya diduga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dengan kecepatan tinggi saat melintasi sebuah tikungan hingga menabrak pembatas jalan. Dari rumah itu tahu bunyi berubah, tak kira mobil kebalik. Terus? Bahwa ada bocah dua orang itu meninggal. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan disebabkan karena kedua korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dan halo guys, jadi buat Anda orang tua yang punya anak-anak di bawah 17 tahun, jangan memberikan anak Anda kunci motor ya, karena akibatnya seperti pasien ini guys, tangannya hancur. Umur 13 tahun sudah bawa motor. Itu bukan sayang anak ya, tapi mencelakai anak. Dan ini bukan pasien pertama yang kami jumpai, sudah banyak. Ingat, anak 17 tahun ke bawah, jangan dikasih bawa kendaraan bermotor, karena bisa mencelakai dirinya dan orang sekitar. Malika! Malika! Malika!